Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah melampaui bank konvensional hingga Mei 2024. Demi mendorong keberlanjutan pertumbuhan, OJK terus mendorong industri perbankan syariah melalui inovasi produk yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembiayaan perbankan syariah tercatat tumbuh melampaui bank konvensional pada Mei 2024. Berdasarkan catatan OJK, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 14,7% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bank konvensional yang tumbuh 12,8%. Menurut Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Devri Andri, perbankan syariah nasional saat ini telah membuktikan keunggulannya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. OJK berharap bank syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. OJK juga akan terus mendorong peningkatan produk perbankan syariah demi mendorong pertumbuhan pembiayaan ke depannya. Produk pembiayaan masyarakat dan pedoman kerjasama channeling antara BPRS dengan fintech P2P financing. OJK mencatat berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2023, terjadi peningkatan indeks literasi keuangan mencapai 39,11%, namun indeks inklusi keuangan hanya mencapai 12,88%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.